Masjid Mukim Permatang Sungkai di Pasir Putih Kelantan menjadi masjid pertama di Kelantan mengambil inisiatif menanam nenas MD2 secara komersial dengan sasaran menghasilkan lebih 10 tan tanaman untuk umat Islam kawasan itu bekalan di bulan Ramadan nanti. Tujuan utama mengusahakan tanaman nanas itu bagi menjana pendapatan karya dan menampung perbelanjaan masjid termasuk aktiviti di bulan Ramadan. Ikuti laporan wartawan Syahnon Hanif Abdullah Suhaimi. Pengurusi Koperasi Masjid Mukim Permatang Sungkai yang juga Imam Muda Azmi Husin berkata, pada permulaan ini, pihaknya menanam sebanyak 138,000 pokok nanas. Menurutnya, tanaman itu diusahakan di atas tanah seluas 44 hektar yang mula ditanam sejak 17 bulan lalu dan dituai pada Februari lepas. Jelasnya pihaknya menjangkakan dapat mengutip hasil sebanyak 280 tan metrik dengan nilai pasaran lebih 1.6 juta ringgit untuk manfaat umat Islam di kawasan itu. Terdetiklah di hati saya untuk kita, why not kita mampu besarkan lagi tanaman nanas. Kalau kita tengok di kampung Permatang Sukai sendiri ini pun banyak tanah-tanah yang terbiar, yang kosong. Jadi kita ambil inisiatif, kita tubuhkan satu koperasi di bawah masjid, Koperasi Masjid Mukim Permatang Sungkai Berhad, dan alhamdulillah kita memperbesarkan, memperluaskan tanaman nanas ni. Jadi setakat ini yang dah bertanam, kita ada lebih kurang dalam 11 hektar yang dah bertanam. Dan insyaAllah seperti yang Tuan Pengarah cerita tadi, mana target kita untuk tahun ni, kita cuba untuk dapatkan seluas 50 hektar lah insyaAllah. Kita sekarang ini pun dalam peringkat mengenal pasti tanah-tanah yang terbiar, yang kosong. Jelasnya, selain jualan buah nanas, pihaknya berhasrat menjual produk hiliran nanas seperti jus, aiskrim dan keripik nanas untuk pasaran tempatan serta seluruh negara sebaik mendapat suntikan dana dari kerajaan pusat. Menurutnya lagi, permulaan tanaman itu membabitkan 13 peserta dan ia akan dikembangkan lagi selepas ini. Katanya, dengan pendapatan itu, ia bukan sahaja membantu menjana pendapatan peserta, malah ia juga dapat menyumbang pendapatan kepada masjid. Dari segi stok kita, insyaAllah bulan puasa ini kita akan ada banyak nenas yang akan dikeluarkan lah, yang akan masuk, dan kita menjangkakan kalau bertemu molek dengan musim panas, insyaAllah permintaan tinggi dan stok kita mencukupi lah untuk kawan-kawan kita yang akan pasaran yang memerlukan insyaAllah. Pengarah Lembaga Perindustrian Nenas Kelantan dan Wilayah Timur, Muhammad Zamani Abdul Ghani berkata, penanam nenas di Kelantan semakin berkembang apabila kini terdapat 200 peserta di bawah bimbingan pihaknya yang mengusahakan tanaman itu. Katanya, keluasan tanaman keseluruhan adalah sebanyak 160 hektar yang membabitkan peserta di Bacok, Pasir Putih, Kuala Krai, Tanah Merah, Jeli dan Rantau Panjang. Bagi pengusaha, nenas tak cukup. Tak cukup pembekalan. Maksudnya pasaran tempatan? Pasaran tempatan pun tak boleh tampung. Jadi kalau kita nak supply keluar pun tak cukup. Malah buah nenas luar datang masuk di Kelantan ni. Kita tengok kalau di RTC ataupun di tepi jalan tu buah nenas luar. Buah daripada negeri lain. Satu. Yang kedua, harga di Kelantan ni harga agak tinggi. Harga nenas. Apabila pembekalan tak cukup dah. Barang tak cukup, harga naik. Jadi sekarang ni kalau kita tengok harga kat sini, dan apalagi kalau bulan puasa ni, harga dia lagi tinggi. Katanya mereka diberi bimbingan dan khidmat nasihat berkaitan teknologi penanaman nanas selain diberi bantuan berbentuk sulur nanas atau baja. Menurutnya, pengeluaran nanas di Kelantan kini dihasilkan lebih 9,600 tan metrik semusim, namun ia masih tidak dapat menampung keperluan pengguna di negeri itu. Justru katanya, pihaknya menyeru individu yang berminat dan mempunyai tanah supaya menceburi tanaman ini kerana ia mempunyai pasaran yang luas. Menurut pengurusi koperasi masjid di kawasan ini, lebih 10 tan akan disediakan untuk bulan puasa. Pengeluaran daripada nenas di kawasan ini, dan beliau juga berharap juga bahawa pengeluaran nenas ini akan meningkatkan pendapatan penduduk selepas ini.